Bapak Anji. Harga sejumlah bahan pokok di sebeberapa pasar di Kabupaten Sumedang kiwari beki ngajaul batan sasari. Minika tarikah ke ngungkulan eta pasualan, pemerintah Kabupaten Sumedang ngokolakeun pasar murah. Anu rencana bakal dilakonan di 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Mengeratus-ratus warga ngagegekan ti isuk-isuk mula sarta leah ngantai di alun-alun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang keur meuli kabutuh pokok kalon murah. Eta pasar sembako murah teh dikokolakeun ku pamarentah Kabupaten Sumedang keur nyumponan kabutuh pokok sarta ngadalikeun harga di pasar. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman ngeceskeun eta kagiatan teh bakal dikokolakeun sadina 5 poe tisaprak poe Senin 18 Februari 2024. Dina poe Senin pasar sembako murah disorang di alun-alun Kecamatan Sumedang Utara anu satulina bakal dikokolakeun di Situ Raja, Tanjung Sari, Cimanggung sarta anu pamungkas di lakonan di Jatinangor. Teman-teman semua, hari ini kami melaksanakan operasi pasar untuk beras ya. Insya Allah kita akan laksanakan 5 hari pertama di Sumedang Utara di sini. Ya kurang lebih 10 ton kita distribusikan. Kemudian besok ke Situ Raja, Tanjung Sari, Cimanggung, kemudian Jatinangor. Kecamatan-kecamatan lainnya nanti melihat situasi kondisi ya. Kalau sudah normal tentu kita akan hentikan. Kalau belum normal tentu kita akan treatment ya sampai dengan harga beras bisa normal. Herman Suyatman ngembohan pasar murah lianti nyagakeun beas oge keur nataharkeun komoditas sejena kawas cabe, ndog hayam, sarta bahan pokok sejena anu hargana kawilanga jawa. Pemerintah Kabupaten Sumedang satekah pola ngadalikeun inflasi di Kabupaten Sumedang. Pangnak itu inflasi karandapan alatan harga kabutuh pokok anu ngajawa. Upama harga kabutuh pokok normal, inflasi moal karandapan, sarta konsumsi masyarakat ge kacumponan. Diki Guntara, Bandung TV.